Mana? Hah? Kok merah? Udah terang-terang. Eh, apa itu? Allahu Akbar, ini kenapa ada api di sini tiba-tiba? Terang-terang di sini, kaget saya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, ay. Astagfirullahaladzim. Gerak nih, gerak teman-teman, gerak nih. Gerak nih, goyang nih. Astagfirullahaladzim, ay. Eh, bener. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis, bukan sedekah. Dengan subscribe, kalian support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Hadi, di Lorong Misteri. Baik para pemirsa, di malam hari ini saya sulap merah. Bukan ya. Lebihnya ini, lebih tepatnya sih gak tahu ini ya. Yang penting merah aja teman-teman ya. Ya soalnya lagi rame yang merah-merah. Jadi saya juga ikutan, jadi ikut suka yang merah. Jadi saya pakai helm merah, baju merah, daleman merah, sama motor juga merah, ya. Tapi gak usah dilihat lah motornya, soalnya saya gak di endorse motor. Oke teman-teman, langsung saja kita melakukan eksplorasi di tempat ini. Yang kemarin saya sempet kejang-kejang di tempat ini teman-teman. Aduh, mata saya kesepet lagi. Oke, lanjut lagi. Saya sempet dicekik dari belakang sama kuntilanak di sini teman-teman. Kuntilanak penghabis setan emang. Asem banget. Nah sekarang temanya merah semua teman-teman. Ini kenapa saya lupa kancingin lagi ya. Lah udah lah biarin. Jadi biar menandakan ini bahwa saya ini semakin berani. Ya, karena merah itu melambangkan keberanian. Langsung aja kita melakukan eksplorasi. Saya jauh lebih berani. Oke teman-teman, saya kembali lagi ke tempat yang kemarin saya dicekik dari belakang si kuntilanak. Dan sekarang saya sudah bersiap, lebih siap dari kemarin. Ya, karena sekarang saya pakai baju merah yang menandakan keberanian. Pakai helm juga merah. Kemarin saya pakai sweater doang. Asem memang setan di sini nih. Kali ini saya enggak live, ya. Mana ada setan di sini? Saya bongkar. Setan pengabdi setan. Ya, emang. Ya namanya juga setan, ya pasti ngabdi sama setan lagi. Ya. Kuntilanak pengabdi setan. Saya bongkar nih sekolahan ini. Sembarangan nyantet orang lu. Lu nyantet orang yang di depan rumah sono cuma pengen ngehuni wilayah sini doang lu setan. Hah? Ada suara kentut dan eksistensi di sana. Jelas sekali.
kemana dia? Gini doang. Kemarin kamu mencekik saya. Sekarang mana? Awas aja gua dicekik lagi. Gak terima saya. Oke teman-teman, kita langsung aja maju ke depan. Pakai baju merah nih. Pakai helm merah juga saya. Biar gak dicitak sama si kuntilanak. Biar gak dicekik juga. Kalau pakai helm saya sundul langsung. Biar dia itu ke sundul sama saya. Mana? Kok merah? Udah terang-terang. Apa itu? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Ya Allah, ya Rabbi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jelas sekali, teman-teman. Si guntil anak di sini. Eh. Ngapain kamu ngelawan saya, ha? Hei, dia ke sini, teman-teman. Dia ke sini. Hei, sini lo. Sini. Jangan menghalangi jalan mau keluar saya ya. Saya mau pulang susah kalau kamu halang-halangi. Sini lo, kalau berani. Cicing bayi didinya sia. Kadil. Hoi. Disuruh kesini gak mau nih teman-teman. Saya interogasi aja sekalian nih. Heh. Kuntilanak. Ngapain kamu santet-santet tempat sini? Santet-santet orang sini, heh. Woi. Dia mundur teman-teman. Dia mundur. Allahu Akbar. Hei, mau kemana kamu, hei? Allahu Akbar. Allahu Akbar, dia mundur teman-teman. Mundur dia teman-teman. Allahu Akbar. Heh. Allahu Akbar, ini kenapa ada api di sini tiba-tiba? Terang-terang di sini kaget saya, astagfirullahalazim. Allahu Akbar, hei. Allahu Akbar. Kuntilanak di sana udah hilang, teman-teman. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. 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 Ini maksudnya apa? Mau nyantet saya kamu, ha? Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Mau nyantet saya ini dia, teman-teman. Wah. Allahu Akbar. Saya sudah dibekali ilmu kebal sama Omah. Saya tidak takut. Apa ini? Api. Kok makin dia ya? Kok makin dia ya? Oh, Akbar. Ini kain kafan dibakar sepertinya, teman-teman. Ini kain kafan kayaknya nih, bukan kertas kayaknya nih. Allahu Akbar. Saya lebih harus lebih berhati-hati agar tidak dicekik dan tidak dibanting kayak kemarin. Kemarin itu tuh kursi yang itu tuh. Saya dilempar sama kursi itu tuh kemarin. Tapi saya lempar lagi dia marah, teman-teman. Bersuara, bersuara, teman-teman, bersuara. Eh, lo habis makan apa? Lo makan bajigur lo, ha?
Astagfirullahaladzim. Gerak nih, goyang nih. Astagfirullahaladzim. Hey. Ed, bener. Bener dia. Hey. Astagfirullah. Gerak sendiri nih pintu segede gini. Astagfirullahaladzim. Di ruangan ini udah mengerikan banget. Dari pintu udah goyang-goyang sendiri. Dan ke sebelah sini, yang kemarin saya sempat dicekik dari belakang. Ini nih, saya harus berhati-hati di sini nih. Kemarin saya di sini nih, dicekiknya nih. Si Mutinya di sini nih, Kunti. Emang asem memang, kurang ajar. Di sini saya udah pakai baju merah, senter juga merah, helm juga merah, baju merah, motor merah, serba merah, biar saya lebih berani. Astagfirullahaladzim. Gerak sendiri. Saya mundur-mundur hampir aja jatuh. Gerak sendiri dari situ, teman-teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar, itu dia. Hei lo kuntilanak. Gua ngeliat lo di sini nih. Dari sini gua ngeliat lo di situ. Sini lo. Maju lo ke sini. Allahu Akbar. Dia masih di situ aja, digeser-geser dia badannya. Goyang-goyang dia, goyang apa itu dia? Eh? Goyang apa lo? Allahu Akbar. Dia mundur, teman-teman. Suara apa itu? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah gak ada dia. Ngetuk mana dia tadi? Udah hilang aja. Kurang ajar nih. Allahu Akbar, ini gerak-gerak lagi nih dari tadi nih. Dia kayaknya mau nyerang saya nih. Dia pindah ke sini lagi nih kayaknya, kuntilanak nih. Kayaknya pindah ke sini dia nih. Astagfirullahaladzim. Dia ngegerakin ini tadi, teman-teman. Ngegerakin apa nih? Kursi. Allahu Akbar. Kursiun. Allahu Akbar. Oke, saya maju lagi ke sini, teman-teman. Kayaknya ini tempat kayak udah dihancurin, dibersihin gitu ya. Soalnya saya dulu sempat explore ini juga, tapi nggak kayak gini banget sih. Ini udah kayak rap, sedikit agak dibersihin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Merinding saya di sini. Merinding saya.
Allah Akbar. Allah Akbar. Suara-suaranya dari sini nih, berasal dari sini. Saya merasakan seperti ada bau tai di sini, teman-teman. Saya mencium ini, saya nyari-nyari aromanya nih di sini, teman-teman. Gak kecium banget, jelas banget. Apakah ini ciri-ciri sosok kuntilanak di sini? Ya Allah Akbar. Ada suara. Ini kursi yang tadi gerak-gerak tadi. Saya tidak takut. Ngegertak saya, ha? Dikira saya takut, saya teriak, ha? Gini doang. Kurang ajar emang lo ya. Kemarin lu nyekik-nyekik gua, sekarang aja lu giniin doang lu ya, gua dicuekin lu ya. Sini lu, gua tonjok lu lah. Kesel banget saya nih. Jangan pas nampak pas hari bagusnya lu aja lu. Kayaknya dia nggak berani, teman-teman. Kayaknya ada hari-hari tertentu si setan itu biasanya seperti itu. Sepertinya setan itu kalau misalnya ada hari-hari tertentu yang membuat dia menjadi kuat, itu sepertinya seperti itu. Sama halnya kayak orang mau maling, ya. Ada waktunya. Kayak gitu katanya. Oke, teman-teman. Kayaknya kuntilanak di sini kayaknya takut akibat saya pakai serba merah. Wah. Ternyata ini ya. Kuncinya ternyata ini caranya ya melawan si kuntil anak ya. Pakai baju serba merah kayak pesulap merah gitu, guys. Emang melambangkan keberanian merah itu ya. Jadi saya itu sekarang pakai baju merah, pakai helm merah, pakai daleman merah, tapi pakai enggak jaket celana, pakai enggak pakai celana maksudnya. Pakai celana tapi jeans tapi enggak warna merah ya, teman-teman ya. Kalau warna merah susah nyarinya sayanya. Seharusnya sih pakai jas ya, warna merah panjang kayak pesulap merah. Ya, langsung aja kita tutup, teman-teman. Oh iya, satu lagi. Senternya merah juga. Motornya merah juga saya. Serba merah pokoknya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian eksplorasi malam hari ini dengan saya. Si kuntilanak takut sama saya dan saya sudah bongkar dia. Tapi gitu doang. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian eksplorasi malam hari ini dengan saya, Hadi. Jangan pernah bermain dengan mitos.
hanya cukup saya saja, dan tetap saksikan Lorong Misteri. Sampai jumpa.